Halo semuanya, welcome back lagi dengan saya Rizwi. Hari ini saya mau main game baru namanya Giga Dragon War ya. Seperti pada umumnya MMORPG ini ada quest ya. Mau tahu seperti apa gameplaynya? Langsung aja kita klik questnya ya. Ini langsung aja kita skip. Dan ini sudah level up, saya baru level 4. Baru main beberapa puluh menit ya. Dan kalau sesuai namanya ini Dragon, jadi di sini bakal banyak Dragon ya. Wah, ini Dragonnya keren ya. Tuh, lihat gede satu layar ini ya. Oke, coba kita lihat skip gameplaynya ya. Langsung aja kita skip dulu story-nya ya. Cet, kita ikutin aja alur gameplaynya. Wah, sekarang kita naik dragonnya ya. Gede ya dragonnya ya. Ini powerful. Wah, kita lihat gimana naga kita. Wih, kalau kita udah naik naga, attack kita bukan pakai tombak lagi ya. Jadi pakai naganya, tapi kenapa nggak keluarin api ya ini naganya ya? Ini naga kelas mili ini, belum ada Breath of Fire-nya ya. Nah sekarang naganya nggak tahu hilang kemana, jalan kaki lagi nih. Oke, balik lagi ke questnya ini si kayak Lord of the Ring itu ya karakternya ya, si Merlin ini ya. Oke, skip, accept. Waduh, langsung saya diajak dragonnya terbang ya. Waduh, sampai pohon pun ditembus ini ya. Oke, langsung kita ke next dungeon. Dan ini kayaknya kita bakal lawan boss ini ya. Bossnya ini serem banget ini. Gotik-gotik begini ya. Kalau dilihat gambarnya sekilas lumayan ya ini ya. Oke, dia udah panggil prajuritnya ya. Nah ini kalau nggak pakai naga saya pakai tombak nih, nggak perlu combo ya. Ini kayaknya sekali tusuk mati semua ini. Oke, mana maknya tuh? Tadi kita anak buahnya aja. Tadi nenek lampirnya mana? Skip dulu. Wah, kita kalau selesaiin quest dapat XP ya, sudah level 5. Di sini kalau kita lagi battle, kita kameranya cuma ada dua tipe ya, yang agak jauh begini atau yang agak deket nih. Kalau ini agak deket, kalau agak deket itu tampilan 2 dimensi 3 dimensinya itu lebih kental ya, tapi saya lebih suka ngelihatnya dari agak jauh ya, nggak usah deket-deket begitu. Nah kalau agak jauh kayak gini kayak tampilannya 2,5 dimensi lah ya. Oke. Ini kok nggak selesai-selesai ya questnya? Kita coba stop summoning. Stop, dan di sini menunya banyak ya. Saya masih belum tahu, tapi kita tadi dapat title nih. Oke, accept, kita dapat title. Title-nya apa? Wah, title-nya keren nih ya. Namanya aja ditulis di ukir-ukiran nih. Equip title. Giga Dragon War. Title pertama saya Giga Dragon War. Wah, ini udah lawan apa nih? Wah, kita pecahin ya batu-batu yang tadi ini dibuat oleh nenek sihirnya tadi ya. Oke, ini semua yang udah kena pelet mati semua ya, karena kita udah hancurin batunya. Nah, wah, ada dragon gede nih. Namanya juga Giga Dragon War ya. Jadi ini seputar pertempuran besar ya Giga ya. Dragon War. Skip. Nah, saya udah pakai title ya. Jadi di atas nama saya itu ada keren tulisan Giga Dragon War. Sekarang kita naik kuda nih. Enak terbang ya, naik naga ya. Oke. Kemana ini kudanya, jalannya lambat juga nih. Enak terbang lah, cepet swing gitu pakai naga. Call for help. Oke, kita minta bantuan. Kita langsung jalan aja, selesaiin questnya. Sebelah kanan itu ada tulisan questnya, defeat mysterious 10 biji. Ini mysterious guardnya ya. Kalahin 10 biji. Awal-awal gampang ya. Ini kayaknya semuanya sekali tusuknya mati. Tapi kita tusuk bisa miss ya. Tadi saya bisa lihat miss itu. Ada event, eventnya apa? Open gift 10 hari. Dari pertama dapat ini nih. Ini apa ya? Pet kayak? Petnya kucing. Oke, sambil kita otak-atik kita ikutin questnya ya. Selesaiin questnya.
only attendance dapat duit connection 5 menit 15. Kalau 1 jam dapat match ticket god. Oke, balik lagi ke main questnya. Sup. Wah, kita bakar-bakar jerami dulu, guys. Bakar-bakar jerami dulu. Nah, di bawah ini ada HP sama MP ya. Jadi kita selain yang merah itu HP, nanti kalau ada skill mungkin pakai MP nih sebelah kanan nih ya. Biru-biru ini. Ini ada kotak surat. Waduh, dapat hadiah banyak banget. Ini namanya box pemula ya. Hadiah buat pemula ini, guys. Wih, banyak nih. Ini kucing tadi masuk sini ya. Oke, kalau udah read all, delete all aja ya. Udah di read all, delete all. Oke, lanjut lagi main quest. Kalau kita selesai main quest, dapat duit sama XP ya. Mana tas? Tadi kita dapat kucing. Go active and awakening allies. Allies, jadi kita nanti ada temen ya. Pet ini kayak temennya, tapi kayak pet ya. Kucing ya ini ya. Tapi ini kayak baru fragment ini. On 1, ini cara pakainya gimana ya? Belum kali ya, mesti keselesai main questnya nanti kepake sendiri. Oke, kita main questnya ngekill 10 ogri, udah 8. Dua lagi, tusuk. Nah, ini naga kita ini ya. Tadi kabur ya, nggak pamit ya, nggak ngomong-ngomong. Wih, naganya yang ini lebih keren, guys. Yang hitam, yang gahar. Nah, ini bisa semprot api ini. Naga saya yang hijau nggak bisa semprot api kali ya, cuma bisa nyakar. Oke, kayaknya ini bakal... Wah, masih belum ya, belum lawan naga hitamnya ya. Oke, naga hitam pelaker. Pelakor aja namanya ya. Wih, lebih gede guys naganya. Tapi disenggol dua kali sama naga aku, kalah ya naga gede itu ya. Oke, baru awal-awal main jangan dikasih yang susah-susah lah ya. Masa langsung game over. Oke, Kamsia naga hijau. Kita bisa menang. Naga itemnya jadi pet saya lah ya. Lebih gede nih, terbangnya mungkin lebih cepat. Seperti biasa, ini adalah Giga Dragon War. Waduh, Dragon lagi ya, yang ini merah. Wih, animasi dragonnya keren-keren. Kalau yang suka game bertemakan dragon, waduh, yang ini 3 kali lebih besar dari yang hitam ya. Yang hitam aja udah 3 kali lebih besar dari naga saya yang hijau. Wah, tega lo ya. Dibakar naga saya. Saya juga ikut tidur terbakar, mati dong. Yang hitam gimana, dibakar juga gak ya? Oke, main questnya. Wah, saya diselamatin ya sama seseorang nih, kayaknya magician. Diteleportin ke kota kah? Dan di sini ada tulisannya cop mission. Jadi nanti kita bisa battle sama teman kita ya. Ini ceritanya habis pingsan ya, disemprot api sama naga hitam. Itu naga siapa tuh ya, keren juga. Wah, ini naganya gede-gede ya. Ini kayaknya lebih gede dari naga yang itu tadi nih. Masuk sarang naga nih. Wah, where are you? Where I am? Terima kasih ya udah selamatin. Soalnya tadi lawan naganya disemprot langsung tidur. Wih, bengis ya. Dragonnya di sini memang animasinya keren-keren. Oke, guys, sampai di sini dulu gameplaynya. Tapi kalau kalian lihat grafiknya ini lumayan lah ya. Sampai ketemu lagi di my next video, guys. See you guys. Dadah.